Ini Stadion Kanjuruhan ya teman-teman, yang dari depan seperti ini ya, Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini adalah home base-nya Arema ya teman-teman. Ini hari PPKM masih sepi, nggak ada yang jualan di dalam, semuanya di luar ya yang jualannya. Ini gerbang pintu masuk Kanjuruhan ya teman-teman, seperti ini dari depan. Ini ya pintu masuk dari depan ya, ada tugu selamat datang, patung yang pakai obor ya teman-teman. Ini saya kesini jam 12 siang pada saat PPKM ya, sepi banget. Ini halamannya, halaman Stadion Kanjuruhan ya teman-teman, pada saat PPKM ya seperti ini, sepi. Biasanya di sini hari Minggu full ya, kalau yang pernah ke sini itu pasti penuh. Sepi sekali. Ini untuk bangunan baru ya. Ini untuk katanya itu untuk apa? Untuk arena renang ya. Renang indoor. Oh no. Anak Bella, Bintang. Main di mana ini? Main di mana? Kanjuruhan ya. Ini main sama anak-anak di Kanjuruhan, biasanya rame. Hari ini saya informasikan ya, di sini lagi PPKM ya, suasananya sepi, bebas ya, mau mana saja bebas. Saya mau tak tunjukin di depannya apa, sebelah sana di depannya Stadion Kanjuruhan ya teman-teman. Ini Stadion Kanjuruhan ya teman-teman, yang dari depan seperti ini ya, Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang, home base-nya Arema. Salam satu jiwa Arema. Itu ini Kanjuruhan sendiri, salah satu stadion yang terbaik di Indonesia ya. Keadaannya seperti ini, Stadion Kanjuruhan itu atapnya agak rapuh ya, mungkin karena panas jadinya pecah-pecah ya teman-teman. Nah itu, ini dari depan, dari depan pintu masuk, ini dari depan pintu masuknya Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan ini diresmikan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2004 ya, tanggal 9 Juni. Ya, seperti ini pintu utamanya ya. Ada kubahnya. Itu ada kubahnya.
berdiameter 4 meter ya. Ini coba saya lihatkan dari dekat ya kubahnya seperti ini. Pintu utama biasanya para pemain Arema atau pemain-pemain yang lain lewat sini ya. Di sini di dalamnya ada ruang ganti, ada ruang tamu, ada juga untuk perobatan ada di dalam juga. Seperti ini ya, biasanya di sini ruamnya teman-teman. Ini berhubung PPKM jadinya ditutup ya, menghindari kerumunan. Di sebelah ujung barat sana ada musola ya teman-teman, untuk orang-orang yang mau beribadah di sana atau untuk yang pengunjung yang lainnya sholat di sana. Di sebelahnya musola ada seperti apa itu tribun ya, biasanya digunakan untuk bermain foto, apa itu football, arena kecil-kecilan di sana atau sepak takraw ada di sana. Ini contoh olahraga yang biasanya dipakai di sini ya. Ada petinju, ada tenis, sepeda, ada sepak bola ya teman-teman. Seperti ini contohnya ya. Di sebelahnya pintu utama ada pintu VIP ya teman-teman. Ini pintu VIP yang digunakan untuk supporter Arema yang lain untuk memasuki untuk ke tribun VIP lewat sini. Itu anak saya bermain. Oke, di sebelah ujung selatan ada Arema Sehat Tanpa Narkoba Malang Kabupaten Indah. Itu logonya seperti itu ya teman-teman. Itu di belakangnya ada arena spot, lapangan untuk latihan bermain, pemanasan pemain Arema atau yang lainnya, tim yang lainnya bisa digunakan di belakangnya spot Arema ini. Ini ya yang di belakangnya spot tadi, ada spot lapangan untuk latihan pemanasan, ada jogging, area jogging ya di sini. Nah, seperti ini saya explore suasana yang ada di Kanjuruan ya teman-teman. Ini spot lapangan sepak bola. Untuk sebelah Kanjuruan ini adalah spot area untuk berdagang alias ruko-ruko jualan ya teman-teman, di sekeliling seluruh Kanjuruan ini ya. Di sini spot area yang jualan, ada aneka oleh-oleh khas Malang, ada jualan yang lainnya ya teman-teman. Ini para ruko tutup ya teman-teman di kala PPKM di lokasi Kanjuruan ini. Ini seperti ini suasananya, sepi. Pokoknya seluruh area Kanjuruan dikelilingi, di bawahnya apa itu stadion, ada banyak ruko ya, itu sebagai pusat oleh-olehnya Kanjuruan atau khas Arema ya. Ya seperti ini banyak ruko yang kosong, ditinggal penghuninya yang jualan di luar. Ini sampai sana itu khusus area spot apa itu kuliner ya, sana ya. Ini ruko-ruko sebagai khas, itu ada yang lele khas Jati. Ini oke teman-teman, sudah sampai segitu ya saya mengeksplor Stadion Kanjuruan yang ada di Panjen, yang homebase-nya Arema ya. Sekian dulu dan terima kasih, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke teman-teman, saya sendirian sama anak-anak.